Oke, so guys, balik lagi bareng gua dan Dermolana di game Dead Alive Spirit Blade versi global. Yang mana ini adalah game dah lama, cuman di remaster supaya lebih HD ya, HD. Gua dulu ini masih belum dimainin. By the way, sorry, gua makan permen. Kenapa gua belum mainin? Karena gua nggak bisa mainin gamenya karena udah penuh stok di memori HP ya. Waktu itu gua masih belum punya ini PC. Nah, sekarang gua main dan kita kejar siapa lagi kalau bukan Kotori ya. Kotori Chuan. Ya, Kotori ya. Kotori kita, Kotori Kaicho. Karena dialah gua mainin game ini. Oke, mari kita masuk. Oh ya, by the way, di sini gua udah level 28 karena gua mainnya itu di hari kedua, anu nggak salah ya, di hari kedua semenjak ini rilis ya. Sekali lagi mohon maaf nih, gua makan permen. Ya mungkin gua beritahu saja ya, dari segi ini lumayan lebih bagus katanya ya, ini lebih HD. Mungkin sebelumnya ini burik mungkin ya, gua nggak tahu juga ya, karena gua belum main waktu itu. Ya mungkin suaranya udah pas mungkin ya. Apa yang mau gue bilang? Oke, nanti kalau kalian masuk itu nanti diberi disuguhi sama story-story yang mana story-nya ini sama seperti light novel atau visual light novel dengan animenya ya, sama persis ya. Mana kita di awal bertemu dengan Toka, terus menjadi spirit, terus bertemu dengan si ini Yoshinon, terus Kurumi, terus ini ya Kotori dan lain-lain. Bahkan di movie-nya itu Mayuri kalau nggak salah. Mayuri juga ada nanti di sini, terus spirit-spirit yang baru, roh-roh yang baru kayak roh yang komikus itu dan satu lagi yang bawa kunci itu. Dan di sini juga kalian bisa ngedate dengan spirit yang kalian suka ya. Cuman ini fitur ini akan coming soon, masih belum buka. Mungkin dalam tahap perbaikan mungkin ya. Ya, semoga saja bagus ya. Ini untuk battle story-nya nanti itu ada dari volume 1 sampai sekarang volume 6 yang baru. Nanti ada update-update volume-volume lain dan juga ada kolaborasi mungkin dengan Neptune, siapa tahu itu. Dan sini ada daily-nya dan kurangnya di sini enggak bisa auto. Dan enggak bisa auto jadi manual, serba manual. Dan itu pun enggak bisa di-sweep. Itu yang kekurangan di sini. Ini spirit yang kita punya di sini, kalian nanti awal-awal gacha kalian mungkin dapat mana ya, mungkin. Dan ini buat Yoshinon ini dapat dari gratis dari stack kedua. Gua mikirnya itu Kurumi atau si ini dapat kan, soalnya kan kalau Kurumi jelas nggak mungkin dapat karena kita gagal menyegel atau masih belum bisa menyegel Kurumi. Di sini ada club back summon, nanti kita supply dan store. Dan di sini yang paling parahnya juga, game ini cuy berbayar cuy. Ini untuk bahan gacanya ini bayar anjir. Ini apa 75 cok, buset. Ini orang bagi orang yang berduit ini main game ini. Gua yang free to play bisa apa cok. Ya mari kita coba kali ya, biar kalian lebih tahu tuh kayak gimana gameplay dari ini ya. Oke, kita disuruh pakai Yuzuru ya. Beset, harus punya Tobichi origami ya. Masalahnya gua nggak ada punya origami di sini. Nah, ini voice-nya seluruhnya ada voice nih. Seperti kayak Princess Connect. Jadi kalian kalau malas nonton animenya bisa di sini karena ceritanya itu sama. Oh, ini cerita mereka berdua berlawan, bertanding. Aduh, kalah kita sih. Kalah dong. Anjir, gak berhenti. Apa skillnya? Dah. Si
skillnya mereka berdua dong. Berarti Kaguya juga sama ya. Ini kita siapa nih? Yuzuru ya. Aduh, mati dong. Bandar pon. Ya, mungkin kita bintang 2 ya karena kita tidak punya Tobichi Origami. Oh, ini ada story-nya nih, Yamai. Oh ya, satu hal lagi buat kalian yang mau nyari gacha Kotori juga, jangan khawatir karena Kotori bisa dapetin ini buat token bonus nanti buat dapetin para mana. Nah, ini dia buat Kotori cuy. Kotori kalian bisa dapatkan dari sini ya. Bisa digunakan untuk unlock karakter Kotori Itsuka dan bisa diulangi. Jika kalian mendapatkan dupe akan menjadi ke dalam kristal ya. Dan ini di seluruh anu ya kan, lantai 20 ya kan. Di seluruh 50 kali gacha ya guys. Nah, untuk skin-skin di sini juga ada skin-skinnya. Skin dari ini ya kan, ada chance nih, chance tuh skin lumayan cuy, lumayan cuy. Lebih seksi bangsa. Dan ini juga ada versi-versi backgroundnya juga. Ini nih berbayar kok. Yang ada backgroundnya berbayar. Mungkin kalau yang biasa doang tanpa ini, tanpa background mungkin gratis mungkin. Dari event mungkin. Atau enggak dari battle pass. Oh, ini versi enforce ya. Duh, makin banyak cok. Makin banyak skinnya cok. Kemarin enggak sampai segini. Nih, Kotori Itsuka. Kotori Itsuka hanya berbeda satu orang. Oni-chan, Kotori Oni-chan. Terus ada juga versi ini komandan, ya, komandan yang sedang tidur. Oh, sedang tidur. Oh, ada anu baru. Wah, igin off. Dadah, nggak cukup, nggak baik buat jantung. Oke, untuk setelah itu di sini ada battle pass. Nih, battle pass kalian bisa unlock dead manual to claim abundant reward ya, abundant reward. Ini sampai level ke 60 buat dapetin bajunya Kurumi. Kurumi yang versi New Year. Terus buat yang berbayar, buat top yang berbayar ini beda nih. Ini kayaknya yang ada backgroundnya itu tadi itu polosan ya, tanpa background. Ini baru ada background. Itu bayar cuy. Level 20 kalian bisa dapat. Nih, top up bonusnya. Bisa dapat ini Kurumi poster. Ya, kalian ada dapat Kurumi enak ya, bisa kelarin. Zapkieli harus top up anjir. Oke, tanpa basa-basi kita langsung gacha saja guys. Karena di sini ini ada dua macam bahan gachanya. Yang mana ini ada yang warna kuning, ada yang warna merah ya. Ini warna kuning katanya itu biasa buat karakter limited doang ya. Tapi di sini kenapa karakter biasa kayak Kotori ini dapat warna kuning cuy? Gua nggak tahu. Tuh, ini Kurumi aja juga sama. Ini apa nih? Oh, ini anu ya, stigma katanya. Ini stigma juga buat Kurumi. Summon. Oh, friendship. Set mahal cuy, 100. 2000. Gua baru punya 100. Coba single dulu kali ya, atau langsung multi mungkin. Kita multi saja ya. Yang pertama. Wah. Karakter nih cuy, siapa nih? No, ternyata ini stigma semua cuy. Berpikir karakter guys. Ya, biasalah, nggak mungkin seseorang ada Andre Maulana yang pertama. Oke, kita mulai yang kedua. Hup. Apakah ini? Dapat nggak tuh? Dapat dupe bangsat. Hari-hari. Oke, yang kedua. Kenapa
Ya betul, memang Toka. Toka kan red up ya kan. Ya gua tahu red up ya. Mari kita coba lagi 30. Oh, siapa nih? Dapat Miku, darling. Anata desu yo, dapat Miku, anjay. Bintang 4 tapi. Masih bintang 4 cuy. Belum ada bintang 5 nya cok. Kita lagi. Itu 70 kali pull itu dapat guaranteed bintang 5 ya. New bintang 5. Malah ini yang bintang 5 nya. Bintang 5 nya stigma doang. Harus ini pasangannya ya. Ada model pasangan-pasangannya gitu. Hari-hari. Oke, mari kita lanjut lagi guys. Ini udah berapa kali pull gua nggak tahu. Bintang 4. Ya, stigma lagi. Ayolah, kurumi. Berapa kali pull? Oh, di sini kita sudah 52 kali pull ya. Berarti ini yang ke-60. Berarti 20 kali pull lagi itu gua rantet bintang 5 ya. Semoga saja Kurumi langsung sama si Kotorinya ya. Berarti bintang 5 Kotori sama Kurumi. Miku tadi itu bintang 4 cuy. Bintang 4 Miku tadi. Ini 50, ini 60. Dapat si Yoshinon lagi. Dapat Miku. Dali. Mantap. Sekali lagi, ini guaranteed. Kita lihat bintang 5 itu kayak gimana tuh. Oh, ada ininya bintang 5. Kayak nek lampir bangsat. Oke, begitulah deh. 70 kali pull. Dapat apa nih? Roll meneta kami. Oh, ini ada historinya, cuy. Ini ada historinya, cuy. Oh, 300. Oke, siap. 0,12%. Berarti kita coba gacha ini Kurumi ya. Oke, masih belum ada. Oke. Tidak dapat bintang 5 berarti. Oh, bintang 5 cu. Oh, dapat origami. Tapi ini ininya cuy. Apa namanya? Spira apa namanya? Stigma. Oh, dapat cuy. Dapat itu. Tang 5 nih, Bina. Mantap. Mari kita pakai Kuruminya, guys. Oke. Mari kita coba. Tembak. Oh, beda, cuy. Beda, cuy. Dengan yang di ini. Karena ada ini skillnya mungkin ya. Ada dari stigmanya mungkin makanya berbeda. Untuk ultinya itu kayak gimana nanti? Mari kita lihat. Subkill. Ini sih skill 2 nya oke, cok. Kita cukup
Ini doang. Lamaan juga. Mungkin gua skip aja mungkin. Ya, jadi begitulah dari Kurumi. Ya, semoga kita cepat dapat Kotori. Tuh, ini kan ban gacha nih. Warna pink. Merah. Mungkin hanya itu saja dari video ini. Jika kalian suka, jangan lupa beri like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck, oke? Ya, supaya berkembang lah channelnya ya. Jangan stuck cuy, nanti stuck beneran. Oke, thanks. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.